Welcome to What's On Game bareng gue, Stephanie. Setelah berminggu-minggu akunnya terkena scam, akhirnya In Your Dream bisa tenang karena berhasil balik lagi. Dilansir dari akun Instagram Dota Indonesia 2, kejadian itu berawal dari teman asal Filipina Kiki, yaitu Paul yang menawarkan Arcana. Sempat ditolak, Paul kembali ngechat Kiki dengan sebuah link yang juga diabaikan oleh Kiki. Merasa terganggu, Kiki akhirnya mendelete Paul, lalu 10-15 menit kemudian, akun dari In Your Dream jadi offline mode. Terus berlanjut dengan email bahwa authentication notifikasinya sudah di-remove. Sempat melapor ke WeCream dan Steam Support, akhirnya muncul notifikasi dari Valve. Di notif itu dijelasin kalau akunnya sudah dalam proses compromise. Setelah proses yang agak lama, akun resmi dari TPNND ngepost kalau akun IED akhirnya balik. Sekian What's On Game kali ini, gue Stephanie pamit, sampai ketemu di What's On Game berikutnya. Hello, my name is, I go by Capitalist. My name is Austin Walsh. Thanks for watching, and be sure to keep watching on Kinchera. I'm sorry I butchered that pronunciation, but you know what you're watching. Continue watching.